Sahabat-sahabat yang menerima, kawan-kawan yang datang komplain, ini antara nasihat saya boleh kongsikan. Pertama, bila saya terima kes, apa yang saya akan buat ialah saya akan dengar, saya akan minta beli individu tersebut ceritakan kronologi. Saya biasanya. Okay? Saya tak akan share apa-apa informasi mereka kepada luar. Saya akan nak tahu kronologi, apa yang berlaku, bagaimana pengenalan dengan si fulan-si fulan. Saya nak tahu. Dan kemudian jikalau selepas saya baca kronologi ada perkara yang saya rasa nak tanya, saya akan tanya. Okey, saya akan tanya. Kalau tidak, selepas itu cara paling mudah ialah saya kata okey, faham. Saya kata semoga Allah, saya tak akan meragui dia dulu. Saya meragui apa-apa pun. Saya meragui orang yang memberikan info dan meragui orang yang dituduh. Dua-dua saya meragui, tetapi saya akan mula minta bukti. Ya. Yeah. Maka tetapi saya tak akan terus kata betul ke tak. Saya akan kata, okey, semoga Allah kurniakan kebaikan dan kekuatan kepada anda untuk keluar daripada trauma ini. Itu satu. Saya akan acknowledge dia dulu. Kemudian saya akan minta apa? Saya akan minta, okey, boleh tak awak berikan apa-apa bukti untuk menguatkan apa yang telah disebutkan tadi? Kebiasaannya saya akan ikut bukti. Now, bila saya dah dapat bukti, kami akan serahkan kepada third party yang kami kenali, yang kami yang berkaliber lah sudah tentu untuk mengesahkan bukti-bukti terlebih dahulu. Selepas itu kami akan lihat sama ada individu ini berbahaya ataupun tidak. Jikalau tidak berbahaya, orang perseorangan yang tidak popular, yang tidak berpengaruh dan sebagainya, maka kebiasaannya kami akan dapatkan bantuan daripada pihak berkuasa, okay, untuk menghubungi pemangsa itu, okay, ataupun buat laporan polis kerana kebiasaannya kalau yang tidak begitu dikenali, dia cepat saja. Tetapi kalau dia high profile sikit, dia susah sikit. Banyak perkara perlu difikirkan. Banyak perancangan perlu dilakukan. Maka acknowledgement kepada mereka yang datang kepada kita itu sangat penting. Dan keep in touch kepada mereka. Update mereka. Dan bantu. Tuan-tuan dan puan-puan, dapat apa? Dapat duit tak? Tak dapat duit. Malahan, duit keluar. Sebab apa? Nak bayar peguam lah, nak bayar inilah, nak bayar itulah. Tuan-tuan dan puan-puan, apa yang kita harapkan sebenarnya dengan membantu survivor-survivor ini? Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Nabi SAW bersabda bahawa sesungguhnya Allah akan senantiasa membantu kamu selagi kamu membantu saudara kamu. Sebenarnya, dengan membantu orang lain, kami harapkan Allah membantu kita. Amin, Allah. InsyaAllah. Menongkak memang melawan arus. Tetapi, biarlah. Anta wahabul ataa.